Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur dimanapun kamu ada. Adik kakak yang dikadir lagi di sarang langsung bebase daerah Sekayu untuk nyapa kamu gale-gale yang lagi sibuk begawe mungkin cang adik angat nia pemirsa. Angat genting singgonye mersaini asi awak ika mas, tapi tubuh belum pacu bedadu. Berhubung gawean tubuh kak masih banyak, masih nak dikejar ke pemirsa. Apalagi di zaman krisis mika aman segan ngerejut gede perut dak baca beringgut. Kini hadir lagi nak mempersembahkan acara Babase Daerah Sekayu pemirsa. Dan tadi kak kau yang dekat lah ngadeke di siaran langsung melalui akun halaman Facebook Deka Chandra Asena. Untuk kamu kau yang dekat minta bantuannya, kamu sukai halaman Facebook kau yang Deka Chandra Asena. Karena tadi kak aku melakukan siaran di situ uji coba pemirsa dah, tapi belum begitu banyak peminatnya di siaran langsung halaman Facebook kau yang dekat. Aku nak nyapa dulu sebelum aku nerotot begesa pemirsa. Selamat siang dulu untuk Kopi Hermi Baris, untuk Koyong Ahmad Tamrin Dahlan, dan tu pula untuk Nyepi. Aku nak nunjuk kamu soal pemirsa. Macam biasa, nak ngajak kamu ingat lagi bahasa-bahasa musik tapi dia. Aku berharap Koyong Kopi Wahanang Wah ini gale-gale berkenan dan sudi kirinya untuk magikis secara langsung Ika, supaya banyak yang milu kita nerotot begesa dengan tema bebase musik Kak pemirsa. Terima kasih yang dikau ucapkan untuk yang lah bergabung ade Fatu Rozak Faru dari Kalimantan Barat, hadir Bang dari Pontianak Kalimantan Barat. Terima kasih Koyong. Kira-kira di situ ada yang tertiba sih Kak Aman, ada yang tertiba tolong dibagi ke. Di Kalimantan Barat kira-kira tertidak bahasa Ika pemirsa. Kopi Hermi Faris dibagi ke secara langsung ke yang dari Kak Aman kamu agam dengan P tadi ke alias Perdian dengan Koyong Ahmad Tamrin Dahlan. Selamat siang gale-gale kamu yang dang nenganeng ke acara Ika. Ika dia soalnya untuk kamu pemirsa Aman, kamu nak milu silakan kamu jawab atau kamu ge nak ada pulsa gena nelpon ke halu-haluku lajula. Halu-haluku ada di nomor 0853-7750-6782. Sekali lagi, nomor halu-halunya 0853-7750-6782. Jadi pemirsa, beberapa hari kak setelah dem siaran langsung ke itu kak, jumlah penayangannya hampir 6.000. Kalian dekat terima kasih untuk yang nonton siaran ini kak, semoga bermanfaat baik. Dengan pula seiring waktu kalian dekat memperbaiki sistem audio di perangkat kalian dekat untuk melakukan siaran langsung ini kak. Ku jamin yang mereka kamu nganengkin siarannya lantang lah, gak lagi apa namanya, gak ada berat, gak ada lagi mana emang itu, gak ada kemut, gak ada kemat bahasa ku tuh. Laga-laga tambahnya linting baik. Apa dia gawe kamu koyong kopi hari kak ikat dia. Aku tu bunyu pertanyaan soalnya ikat dia. Untuk kamu gak nak milu begesa bahasa Sekayu, kunyu pertanyaannya ikat dia mena tampil di layar kamu. Silakan kamu pacak milu jawabnya. Dari nomor 6 sampai nomor 10 ade teberabut. Kamu coret kembali di komentar ada apa di artinya teberabut, dem tu merung, dem tu tolak upian, dem tu pusak pasek, dem tu bederup, atau gak kamu baca di layar kamu pemirsa. Kena nyapa dulu selamat siang bayi untuk kamu yang sedang kehangatan. Mungkin kamu sedang bedadu belabu dulu begawainya. Jangan angat IG, agak kamu pingsan. Agak sedang angat nih, yang randang angat dan panas genting nih ya. Cuman sambil nganeng lagu, sambil kulik milu kamu milu begisa disika. Untuk koyo adikku sapi Yos yang ada di lempatan Ika, dia adik, tolong kamu bagi ke adik, tolong kau bagi kisaran langsung Ika. Jadi banyak orang di area lempatan tuh nganeng ke bisa kau yang dia kaya Ika dia kata-katanya, atau kamu bagi ke di grup sekawan daerah Sekayu atau di grup-grup wong Sekayu atau yang wong musim itu pemirsa. Ika dia kata-kata yang nak aku tes dengan kamu. Aku nak ngetes kamu nih, kira-kira kamu masih tertidak dengan kata-kata berikut Ika yang ada di layar kamu. Teberabut pedih retinya, merung, tolak upian, pusak pasek, bederup. Hei, satu-satu aja, jangan berderup.
Terima kasih untuk Putri Mayang Sari. Terima kasih telah nonton dan bergabung di channel Langsung Ika. Sambil nunggu ke kamu galak-galak magi ke siaran Langsung Ika, dan sambil nunggu ke komentar kamu gena jawab soal-soal dari kuning dekat tadi, Kak, jangan nganing baik. Coba interaktif kita, eda. Aku nak nunjuk lagu yang suka Ika, Ika aku ambil dari channel YouTube ku dewe. Teman kamu nak karaoke lah deh pemirsa di channel YouTube ku yang dekat Ika, Ika Die. Oh, dem di share kopi. Terima kasih untuk nyanyi kopi Henry Paris. Ucap terima kasih nih ya. Bekantau. Arif Safei Muhammad, terima kasih lah bergabung nonton. Naman kamu agam, tolong kamu bagi ke jadi ada yang pacak milu begesa. Agak sambil nyanyi apa yang tampil di layar kaca, di layar kamu pemirsa, itulah yang kata-kata yang perlu kamu jawab dalam bahasa Indonesianya apa dia, yang ditranslate atau diterjemah ke bahasa Indonesia. Aku nak nunjuk kamu lagu ikat dia, lagu Dirut dari Lahat, yang goyang deka rilis sekitar tahun setengah yang liwat. Sambil nunggu ke kamu, oke nami lu bergabung di acara Ika. Galak-galak ikat dia yang ada di layar kamu, soal yang nak kau yang dia kenyuk ke kamu, tolong dijawab apa dia artinya kalau dalam bahasa Indonesianya. Ayo, kau dia ketunggu kayak jawabannya, koreknya di komentar atau kamu telepon di halu-haluku ya. Mata endung tua.
nangis, pejamkanlah mata. Terima kasih untuk Magi Kesianan langsung Iga. Terima kasih untuk yang telah nonton. Ade Arif Demtu Tepagi. Izin share silakan, aku nak nyuruhnya kamu nge-share ke. Terima kasih sebelumnya. Heman A.A. Cuy bagi ke bule siaran langsung Iga. Bang Yes bule. Jika ini ke undang kamu di halu-haluku 0853 7750 6750. Dengan koyong deka pemirsa gale-gale, terima kasih untuk yang lama kiki secara langsung gak, semoga bermanfaat untuk wong yang tertidur dengan bahasa tubuh pemirsa. Dan koyong deka suatu kebanggaan karena siaran langsung yang kelituka yang kulakukan di siaran lebaran keempat itu pemirsa, banyak penontonnya sampai lebih dari 5.000. Itu luar biasa, artinya masih banyak nih ya wong-wong kita itu yang agam dengan bahasa tubuh dewek pemirsa. Kalau ada tubuh yang luar ke bahasa tubuh sampai lagi, mustahilnya manung dari jebus itu nak bebasa tubuh aman tubuh be dagam dengan bahasa dewek pemirsa. Boleh kita pakai bahasa sebanyak mungkin asa uang terti dengan bahasanya, oke? Jadi jangan pernah kamu lali dengan bahasa kamu dewek. Mungkin lah kamu tuh lah dari Amerika situ, lah dari Jakarta atau dari mana baik. Siang-siang hari kah, apa dia peromean kamu? Aku nak macek ke komentar kamu yang lama masuk atau kamu lagi kena milu bergabung di halu-halu ke sila kebae di nomor 0821 7750 6782. Aku pakai lagi backsoundnya dari Kuyung Bai dengan Kopi Cica, Tembang Pucuk Pau. Sambil ku baca ke komentar kamu yang lama masuk, sila ke koyong kope, gak nak milu begesah dengan koyong deka lajula. Halo-halonya lah siap, aku nak macek ke dulu komentar gak lama masuk. Dari kak Fato Rozak Faruka dari Kalimantan Barat, terima kasih lah bergabung nonton. Putri Mayang Sari, selamat siang bae, ada ngopi lum. Kopi Ermi Paris, apa kabar Pi? Dan betana apa di masak lauk? Makan apa hari kak? Amal di makan tadi kak? Makan apa namanya tuh? Ikan ditunu, dibakar alias ditunu, ikan tunu. Tapi tidak jadi api, tidak ikan, tidak jadi puntung, tidak ditunu ikan nila. Ermi Paris, ikat dia tidak ikat dari jawaban Kopi Ermi Paris dari kak, soalnya ikat dia. Nah pemirsa, dari Kopi Ermi Paris tadi kak, kalau mente berabut tuh artinya dik tercabut gale-gale ke aku-akonye.
Teberabut tuh, oh betul. Teberabut tuh tercabut galek-galek sampai habis. Itu kira-kira ya. Sampai kaku-kakunya. Jadi man akar panu, panau di punggung. Aman nak dibersihkan tercabut sampai kaku-kakunya. Terima kasih. Pitek, terima kasih telah bergabung lang magi kisah langsung Ika. Novian, Novi pokoknya ada putri susah nyebutnya putri SH SY Herman Aacuy, terima kasih telah bergabung nonton Kopi Ermi Paris. Berderup tuh bergerombol, sekali bergerombol harusnya kan siko-siko, jangan berderup. Aman berderup tuh mau nggak ngerepus. Aman Bang Yosika pedih kak, ada dak kira-kira yang terti dengan bahasa Ika? Oh, ada dak yang terti. Kau dewek terti dak dek? Adikku Bang Yosika dia, aman kau terti sistem ajaran Ika? Nyawab soal dari Koyong Deka Ika, atau kamu nak ngetes Koyong Deka balik jawab balik ke Koyong Deka pula Ika yang tampil di layar kamu, nape dia retinya? Teberabut, merung, tolak upian, pusak pasek dengan berderup. Herman Acuy, mantap kak, teringat waktu aku Pekanbaru 5 tahun yang lalu. Wuh, sedihnya. Koyong Deka request lagunya bahasa tubuh baik, AOP agak kurang ngek lagi lagu bahasa kita baik. Giliran musim Kopi Laili Sri Rezeki yang ada di Palime Palembang. Terima kasih. Aidindo lagunya tuh berbahasa apa ini? Lagu tuh tak sebahasa dengan judulnya. Karenanya kita senang hasana lagu-lagu daerah bumi Sriwijaya. Tadi kan lagu di root ada. Agi ade lagu Koyong Jauh. Halo es Koyong Jangan Mudik ada pula. Kopi R kita lanjut lagi. Kopi Ermi Paris dekat nyawa apa kak? Pusak pasek masak pundang yung. Oh, masak pundang. Amba pundang al balik ari ya. Selamat siang untuknya Don Dika yang ada di mana di Palembang ngasih kau Don Dika kak selain yang dono calap misa. Kopi Ermi Paris kampung mana pi? Emang boleh tahu? Koyong Don Dika alias Oga bagi ke grup Danau Calon Keluarga Bahagia. Kena aku amal live Ika dah pacak magik lagi. Apa pacak? Aku tes ke dulu amal pacaknya. Kan sangat jago tuh, udah pacak lagi dia, mantu boleh siaran langsung, udah pacak lagi. Oh pilih 4, oh wow, kupi pilih 3 karet, aku masih ingat. Cuma jago tuh aslinya tuh mana? Kan aman cak di pilih 2 ika banyak orang danau cala. Gatang kak banyak pula orang nanya ke siaran langsung desa Tajaraya 2 ika di mana Koyong? Jadi ku balas acara lah sedek, dah ku balas ke Tajaraya 2 itu di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Gedang nonton acara Ika tapi belum terti sistem aturan mainnya. Kau yang Ika jelas kelagi silake di layar kaca kamu gale-gale Ika ada tulisan bahasa Sekayu atau bahasa Musi pemirsa. Tolong kamu terjemah ke pediretingnya dalam bahasa Indonesia ada untuk Koyong Yosika. Jadi Ika bukan acara request lagu. Kunyuk tahu bukan acara request lagu. Koyong Ika bernyanyi itu sekedar untuk nunggu penelpon atau nunggu komentar dari kamu gale-gale. Aman komentarnya lebih banyak. Kuda kesempet sedemi gak nyanyi itu. Yang penting kamu lah milu berkomentar. Ika dia dari Koyong Yos kak. Putarkan lagu dulu. Baru nyebut apa dia kak? Baru nyebut yang bahasa Sekayu nyanyi jadi ceritanya bukan request lagu hari kak, tapi mencak yang kelitu kak lah kita challenge bahasa Ukraina itu challenge bahasa Inggris itu ngetes uang
pemirsa tuh masih tahu dah kira-kira bahasa Sekayu. Jangan-jangan Koyung Yosika gak pacak lagi bahasa Sekayu, bahasa Musi. Kak Dedek kalau mentang-mentang labesen ngelali dengan Koyung, dia maku asyik ku ceneman ngalali dengan bahasa Lempatan, dik. Lajum Koyung mudik situ gak ngajak ku bahasa Inggris. Jadi pertanyaannya pemirsa gale-gale, atau untuk kamu yang berani nak nelpon, sila kebaik di halu-haluku 0853 7750 6782. Tadi kak disiaran langsung halaman Facebookku ada Koyung Jerry Saputra, dan itu sampai lagi kak kira-kira gak masuk atau Koyung Jerry tidak masih nganeng, sila kepule gak nak milu begesah. Pertanyaannya semakin lama semakin sulat, susah ada, semakin sulit sulat. Wang ngipil dengan wang lahat. Wow, dah ngilu berarti mana wang ngipil dengan wang lahat. Bengalo. Bengalo, aku pikir ini pari sepi di retinya bengalo. Nasibnya lagi. Bengalo tu cuma ada di pil. Dusun lain tak katek bengalo. Jawaban lagi dari Kopi Hermi Paris, Pusak Pasek. Pusak Pasek tuh artinya tekubas kabis singgonya. Kira-kira mau diibaratkan Pusak Pasek tuh mak wong dem apa namanya? Di pusak madu. Madu tuh ada? Madu tuh bukannya medu kan? Madu. Mak wong rambut di pusak madu. Madu tuh api dia namanya madu itu pelakor lama itu lah. Jadi belage merebut kelaki. Rambutnya pusak pasek singgahnya pemirsa. Pusak pasek tadi betulnya di Kopi Hermi Paris. Kok aku setuju dengan Kopi Hermi Paris kak, dia terjawab gale-gale. Haryadi, pusak pasek tuh berantakan dak. Yung ngertinya betul lah. Koyung, terima kasih Koyung Haryadi. Di mana Koyung Haryadi? Betul dak, betul dak. Di mana Koyung Haryadi? Nyuk tahu kenalan kita kan tanganku. Nak kapalan tak kau kenangan tu yang dekat tak kapalan. Masih tak kenal, oi kopi koyo. Dari Kopi Hermi Paris, bengalo tu ubi kayu, yung. Masih tak kenal. Tapi yang di Danau Cala buba nami dia jadinya biwal. Pusak pasek tu kalau jela yung apa ni? Kalau jela dak yang bus. Busak basek, oh jela, busak basek atau pusak pasek sama baik. Apa dia retinya, dik? Banyak pertanyaannya pemirsa sambil ke Gena Milo di pertanyaan kali kak dia masih nak, masih di teberabut tak dem, merung tadi kak ada gak terti merung, tolong kamu coret ke merung tu apa dia, tolak opian apa dia, pusak pasek lah terjawab, menerup lah terjawab. Kita scroll lagi ke bawah, banyak singgonya. Nah, yang selanjutnya Gena Milu nyawa pertanyaan ku yang DKIK. Yang pertamonye berikinan, yang kedua peneng lalat. Ada tak peneng nyamuk? Tangka ada tempat nyamuk, ikat peneng lalat pemirsa. Dem tu melabu lali. Pakam labu lali. Secanting tak penuh. Dem tu mandi ore. Pendekan sapa dulu. Terima kasih untuk yang telah bergabung nonton. Sila lagi kamu jawab pertanyaan Ika. Sambil kalian dekat nunggu komentar kamu atau kamu kena nelpon di halu-haluku. Aku nak merengek ke lagu suka Ika dulu. Aku Ika kak lagunya judulnya Koyung Jauh. Atau Koyung Jangan Mudik. Tapi ada permintaan lagu Musi, ada lagu Sekayu. Sebenarnya kan di siaran langsung pelitu kak tu banyak radem lagu Musi. Bukan kau yang dekat agam lagu Musi. Asetnya itu kan banyak koleksi lagu-lagu Ika. Ada aku cuma nyuk lagu yang suka Ika. Merasa terangkat dah kiri-kiri. Tolongnya aneng-aneng kan ya. Agak suara aku pecah. Agak tinggi ini lagu Ika. Lagu dari Batu Rajo pemirsa aku ambil. Spesial masih di Hasanah Bumi Sriwijaya, Sumatera Selatan. Nasib Badan. Gena Karaoke, lagu Ika Lade di channel YouTube Koyung Deka. Berbuat salah sehumpul
2007 amem betua tunggulah dusun malang ma aku merantau jauh ambil pisau menebas lala banyak dusun padaku lalu aku merantau membawa malam balik ke dusun undang malu berbuat salah sehumpun amiku bilang 2007 aman betua tunggulah dusun malang ma aku merantau jauh ambil pisau menebas lalang banyak dusun padaku merantau membawa malam balik ke dusun undang malu oi nasib di badan dan sedih sepanjang tahun. Gila dulu, kau yang dekat balik lagi nak macam ke komentar kamu gak lah masuk. Dari Bang Yos, busak basek tu kalau osim padi kas makan sabawayung. Betul. Berantakan kacau dak tekatek lagi aturan busak basek tu. Pacak jadi busak basek tu betul le dak padi di apa namanya? Di kubang sebawa ataupun lek rambut di busak madu. Atau pacak jadi pulek aman perbetubuk berantakan berserakan di lantai busak basek pacak pulek belamburan mai tu. Dari Kopi Ermi Paris berikinan tu pelit. Berikinan tu pelit cerewet. Berperhitungan ya, dia bukan jadi kalau dia kembali merujuk kepada berikinan Ika aman dia digunakan dalam kalimat mana hasil getah tubuh Arika lah banyak berapa persen boleh sen getah tubuh dari ngilu Arika coba berikinan ah aman dia coba berikinan di situ pemirsa berarti dia bukan pelit tapi coba dihitung-hitung lagi kalau bahasa Indonesianya. Coba dihitung, dikalkulasi ke, ditambah tunggulang ke, akor dak kira-kira. Aman akor berarti mak bokor. Itu pemirsa. Tapi aman dia berikinan dalam kalimat yang lain, misalnya, woi hidup kau kak berikinan ya, waya-waya sen seribu ika baik kau berikinan. Nah, berarti dia perhitungan atau pelit pemirsa. Aku nak nyapa untuk yang lagi bergabung nonton, tolong dibagi ke untuk yang baru bergabung, aman kamu agama mentebuk sebahasa. Atau kamu terti, mak itu. Secanting tak penuh dari Hukupi Hermi Paris, secanting tak penuh tu artinya orang yang rada-rada error. Ngeheng, bahasa zaman keren. Ya. Secanting di dunia belari. Kopi Holila, terima kasih lagi bergabung Kopi Hol yang ada di Betung. Kopi Hol tertahu tak mentubu hari kakak bahasa sekayu. Nah, Kopi Hol, cuba. Jawab ke seikana berikinan peneng lalat melabu lali kena ya berikinan peneng lalat melabu lali secanting dak penuh dingin mandi uri tolong ngerti ke bahasa Indonesia pokoknya bahasa yang cok komen kemai menterti Hermi Paris utaknya tu langeheng oleh neman nige apa oleh nomornya tu la full oleh memorinya tu la full wow 22 giga memorinya 2 giga dipaksa ke berpikir 4 giga itulah ngeheng namanya. Jadinya lama-lama ngeheng jadilah secanting dak penuh. Tobo dangu pat kuang pemirsa ke arti kate bahasa ya dak.
kayak dari koyong yos berikinan tuh na ngene tapi ngan tekene. Oh itu dia, oh, ngejang kuang bae berarti. Berikinan tuh cerewet, dikit-dikit hitung-hitung. Cerewet berikinan tuh giriran uang nak manggiriran sen uang laju. Giriran sen uang laju men sen dewek ngan itu lagi kira-kira. Pertanyaan berikutnya pemirsa, sambil aku putar lagi backsound tubuh nih ya. Backsound tubuh nih ya dari Koyong Bai, vokalnya Kope Cica. Kalau mana Koyong Ika Asa, Koyong daerah liwat dari Sekayu kota. Ika dia pertanyaan kita yang selanjutnya. Nah, ada kan di layar kamu pemirsa? Kue yang dikasih apa untuk yang langgam lagi ke channel langsung Ika, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Ika challenge lagi atau hasanah bahasa daerah. Semoga kamu semakin agam dengan bahasa daerah. Asyik kok ledam memang ngencot gak ada. Memang gak lah tau. Oh kopi Hermi pasti ledam kok itu kak. Ngencot kak. Ika kak dari kamusku. Jadi ada gak terkeluar ada gak belum. Yang selanjutnya pemirsa Ika dia. Tadi kak ngencot tuh silakan ngencot. Nah itu tulisannya ngencot ya, pakai O. Dem tuh bagambar. Dem tuh nyerengke. Selanjutnya umak roti. Dem tuh marunda. Selamat siang galek-galek dulurku, wa anang, wa ine, ni anang, ni ine, ade, ipo, penuaian, mengkadi, ipo sami natang, ipo sami ngambi. Pokoknya galek-galek, gedengan yang ke acara ika, ku ucapke ke indeka, ucapke salam perkenalan untuk yang belum sempat kenal. Untuk yang add Facebook yang deka mungkin tak cukup, jadi kamu sila kebae, sukai halaman fanspeak. Koyong Deka Chandra Asena halaman dia dah tinggal sukai baik. Aman kamu nak bercawah dengan ku langsung. Aku kap kata man Rama, kata man Ragap ni ya. Asak wong ngajak ku bergesa, ku laju. Sambil ku baca ke pula komentar gila masuk. Oh Ika dari Bang Yos. Berikinan tu. Ladiam tadi kaya dah. Kopi Hermi Paris mandi urit tu di mandi kayo sambil cul-culan mondak salah. Oh jelania. Agak ayo nyekero wong tuan batang nak marah. Tri Ismail Ismail, terima kasih lah bergabung. Ika dia kopi Hermi Paris lagi nyerengke tu di mun kuku baru dem bepacar. Nah nyerengke makan tak kena yang lain. Nah mereka lah kira-kira nyerengke. Kuku tu jahai atau jari membahasa. Kau membahasa ulu lagi jahai. Jahai kak pemirsa. Libok-libok kena. Agak nyelentek-nyelentek lah nyerengke. Ya kena-kena. Biasanya sama ibu-ibu dah asal kondangan tangannya nyerengke itu berat di cincin. Ikut cincin, ikut cincin, 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 cincin. Nah, jadi tangan tu nyerengke kan supaya kena cincin itu kak. Mendek tentang ni cincin je mendek tekelik wong. Harapannya tuh supaya ngomentar, wuh cincinnya bagus gitu. Selamat siang untuknya Ari Motovlog. Terima kasih sudah bergabung nonton. Silakan kamu bagi ke channel langsung Ika supaya banyak mau nonton dan cari Ika supaya ada gig milu begesa. Cuma pacak dengar baik. Wah, Ari Ika dari Panggalan Balai. Ri, aman kau nengok. Terima kasih Dik. Tapi mau kau terti dengan bahasa kau yang dia kakak. Tolong kau bagi ke atau kau milu soal yang kanan. Kira-kira pedialah reti yang membahasa kamu. Ari Ika udang orang Panggalan Balai. Kira-kira membahasa kamu apa ya? Ngencot itu apa? Begamber, begamber ya, empat bahasa balai begamber. Nyerengke tadi lah dijawab oleh Kopi Hermi Paris, jawabannya tangan tuh. Dem itu umak roti, Kopi Hermi Paris umak roti PDF penonton. Penonton. Oh, penonton. Kok sepisi? Umak roti merunda, merunda pedie. Oh, kok kak. Hidup kok kak merunda wong bae. Kalau dak balik
Atau kamu kena milu bekerja langsung terdengar suara kamu disikat di halu-haluku 0853 775 06782. Kurang lambat nih ya Bang Deka. Gancang igik Bang Deka ngomong tuh. Lambat sedikit. Bayo, yang nak milu bergabung disikat sila ke bayi 0853 775 06782. Tambah ngebut. Dari Koyong Ari Motovlog bergambar tuh ngambar. Wow, terima kasih jawabannya Koyong Ari. Aman dalam bahasa Banyuasin Balai ya itu ya, tapi caknya salah. Aman dalam bahasa Balai bergambar tuh ngambar ya, ngambar tuh melukis kira-kira itu ya. Bisa jadi aman dalam bahasa Balai. Kalau dalam bahasa Musi bergambar tuh apa dia? Bergambar. Terima kasih untuk Yo, kok nama akun Facebooknya Yo. Terima kasih lah nonton di siaran langsung Ika. Kak dia kayak masih nak milu nyawab, kau yang dia kenyuk ke lagi soalnya kak dia. Pemirsa dimanapun kamu ada, gedang milu acara kau yang DKI atau agi deng nonton yang nontonnya pas dak siaran langsung lagi di Pucuk Ika ada banner, bannernya kosong. Aman kamu nah mempromosi ke apapun tentang usaha kamu sila ke baik. Jadi kau yang DKI berharap setelah agi bukannya pulih untukku, mak itu pemirsa. Setelah agi banner Ika ada isi tulisan, berarti aku agi pacak bagi-bagi hadiah kepada pemirsa agi setia dengan acara Ika, mak itulah. Medang mereka kalau mereka belum suai modal lebih untuk bagi-bagi hadiah atau bahasa kerennya itu giveaway, dah. Bahasa Inggrisnya giveaway, ngenyuk uang sen, berbagi hadiah belum pacak pemirsa. Tapi kalau mereka cuma mengucapkan terima kasih aman kamu agam supaya bahasa itu butuh semakin banyak dicintai uang. Ika dari Hariadi, Hariadi kau tak belum jawab dik kau di mana? Apa kuyung? Ngencot tuh buat bolu biar medok. Benar dak kopi Happy Paris jawabannya. Benar, terima kasih, tepuk tangan. Hari-hari tapi dari mana? Aku tuh nak salam kenal dulu. Jadi kan setidaknya tuh arah pembicaraan tuh buat koyong deka tuh tahu. Malang mujur di situ aku ada banyak kawan ti kan. Kopi Ermi Paris nyawab lagi ke dia. Umak Roti tuh dia tuh ada anak namanya Roti, jadi umat itu roti. Kapan dia banaknya? Tahu-tahu lah jadi umat. Kapan besoknya aku tak tahu. Alias permifan, biar mengembang buat kue. Oh. Umat roti itu bahasa lamanya pun indung roti, mu roti. Bahasa Balai apa ya? Indung roti kali ya. Oh, dem tu? Benar, 1000 untuk adikku. Siapa tadi? Ngencot Hariadi. Cukup Hari Paris betul jawabannya. Bang Yos semangatnya jempol bye. Ayo Bang Yos jawab lagi. Enggak kan di Bang Yos kok ada tertidik bahasa Ika? Kan dengalah di bahasa tubuh. Apa yang dikata kong dusun? Merunda apa dia merunda? Merunda, nyerengke lah dijawab oleh Kupi Hermi Paris. Umak Roti lah dijawab, ngencot lah dijawab oleh Hariadi tadi kak. Bergambar. Nah, bergambar aku jawab dulu pemirsa, mak kamu udah tahu. Jadi kita masuk ke soal berikutnya ya. Bergambar dalam bahasa lame sekayu atau dalam bahasa lame musi pemirsa. Asa ong bepoto tuh bergambar. Nah, jadi, main poli misalnya ada bolanya mati di awak, udah tahu. Saling ngasih di AC, singgungnya lagi, kau kok mencak bergambar. Bergambar di situ berfoto, pemirsa. Aman nyerengke lah dijawab, Umak Roti lah dijawab, merunda. Merunda tuh AC tak kena. Merunda, pemirsa, arti kata merunda, apa ya? Ngan, ngadak mutar ke lagu, ngelagu lagi. Wow. Memang acaranya bukan acara muter lagu dek. Gimana acara spesial muter lagu? Muter lagu bebaya ya. Bergambar berfoto. Betul. Pakam Kopi Hermi Paris. Bahasa kita ni apa itu? Bahasa pil pulak mungkin ada bergambar. Berarti Kopi Hermi Paris kuyung
kakak laki kupi ada yang wong lahat tu kamu kau ngipil asli caknya wong bengalo mana aku wong biwal. Gambar tu berfoto, aman Yos dekat tak tahu dia tak terti lagi. Dem mare terti lagi, tak bedulur tu bu. Kau tak terti lagi bahasa kau. Lagi aku mudik ke lempatan, kau ngajak aku bahasa Inggris. Oh, lemak ni lah seinganing ke lagu dari Koyung Bai Kak Pemirsa. Man kamu agam, kamu silakan mampir ke channel YouTube Koyung Bai Kak Pemirsa. Nama channel YouTube Koyung Bai Kak dia konsisten pemirsa segala lagunya. Isinya lagu-lagu tembang Maika nah, tembang gitar tunggal. Name akun YouTube Koyung Baika Bujang Senewon. Kami lah berganti di YouTube pemirsa sama-sama apa namanya ngembang ke apa dia namanya kehobian, kepajaan boleh dikatakan ke, kepajaan di YouTube. Rengek lagi kak sambil nunggu kamu kali berkomentar ngencot nah ikat dia ada komentar Acep Agoni ngencot tuh ngencot kereta ngencot kereta betul terima kasih aku agamnya saong nyawab betul. Tapi emang dia salah pelik bagus. Jadi itu pacet saling apa namanya? Saling lurus ke bahasa. Atau kira-kira menurut kamu apa? Kamu tes kayaknya dia kayak coba aku pengennya. Oi kamu mare. Coba kamu tes kupule. Aku nak nungonya. Jadi aku pacet baju mana dikit bahasa aku belum dapat. Walaupun aku ada kamus tapi tidak segala bahasa. Umak kuyong wong epil, bak kuyong lahat. Oh mitu. Ahmad Sukri. Terima kasih lah bergabung nonton. Asep tadi kak ngencot tuh ngencot kereta hau. Terima kasih kok yang Acep. Ika dia pertanyaan berikutnya. Ganti ku pusing jarang kekelip. Kita scroll lagi pertanyaan the next question. Nah, tolong kamu jawab dulur-dulur dan tolong bagi ke jadi dulur-dulur yang lain tuh aku pengen tahu pula apa ke masih ingat dengan bahasanya dewe atau udah ingat lagi kenila merantau keluar dusun jadi lalali dengan bahasanya dewe. Nah ikat dia tolong kamu bagi ke oh, terima kasih untuk yang lama gigi secara langsung ke yang DKI ada gale-gale pokoknya aku yang dikau ucapkan terima kasih ya. Terima kasih ya. Nah, itu ikat pertanyaan selanjutnya Londa Bayi Jun Kecik Ampure. Nem, kau bujang Kecik Ampure. Payo bangun, gadis, adik lah tinggi, mati ari lah tinggi ayam lah bekuku. Jangan lo ndai gek bijun. Segan ngerjut. Beseloso. Dak sanono. Dak sanono giliran musim saluang mudi nangkul dia layo itu dia pertanyaan untuk Koyong Kope yang lamilu di acara Ika agak ku putar ke lagi sambil nganyeng kue Koyong Deka nyanyi dulu kan dia dari adik-adikku tuh jadinya dia nggak nyawab asal ku belum bernyanyi payo dek ku bernyanyi dulu awas nggak ada nyawabku. Ngapai koyong ninggal ke dusun nyubo mencari di tempat Tuhan kita berpisah bertahun-tahun apa dah indu di sana kadang masih kecil mandi di sungai batang tepian di pinggir kampung aman cinta ngapai nak lalai. Kapan ke balik nak mangon kampung, nak mangon kampung. Sana jauh, dolor pun jauh. Kusukat di perantauan,
Pergilah kita berpisah jauh, asalkan sehat, aman dan nyaman kampung halaman. Ingat musim saluang modik, kita nangkul di pinggir musi. Piku pintek koyong jangan nak modik, mangkan wabai kak dak nyebar lagi, dak nyebar lagi. Mama bebe koyong kope, kamu gak aja di rantau dan nonton sen di perantauan itu. Tolonglah jaga jarak, aman kamu nak mudik ke kampung, kiri-kiri kamu pacak, isolasi mandiri lagi. Takut nyakit koyong tu, tahun deh di penyakit yang damai ke arai. Sambil kayak deka tunggu ke komentar kamu gak nak masuk di acara Ika-Ika dia. Jawab pertanyaan Nika, apa dia bahasanya? Patik koyong yang turun, landen mencari di tempat uang. Kita berpisah bertahun-tahun, pasti ngaindu di sana kadang, di sana kadang. Nyimpan padi di dalam beli, padi diune di dalam bunang. Aman sudi jangan nak balik, tunaklah dulu di rantau uang, di rantau uang. Sana jauh, dolor pun jauh, taruh kesukat di perantauan. Kupintek koyong balik, makan wabai kak dak nyebar lagi, gak nyebar lagi. Jadi itu dia pemirsa, dan ini sampai habis karena komentarnya lah banyak masuk. Mcak Enggo yang dia kejanji ke tadi, asal komentarnya lah hebat. Kuna macek ke komentar kamu yang lah masuk. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kunjuk ke tadi, ikut dia pertanyaannya pemirsa. Jadi untuk kamu gak nak milu nyawab, korek kebaik, korek ke di komentar atau kamu telepon di halu-haluku 0853 7750 6782. Ikat dia apa dia ratingnya Londa Bijun. Wow, Londa Bijun kau. Londa Bijun pemirsa, dem tu kata berikutnya ikat dia boleh aku nyuk tahu dengan kamu. Kaci ampure segan ngerejut, beseloso dak sanono anak pisat, eh pedih buah belansat buah benono, anak pisat dak senono. Terima kasih untuk koyong apa di Ongki Ardiansa dak yang ada di Pangkalan Balai, dikasih yang peldas sama dak sari ke yang peldas dak pasti terti yang peldas dengan bahasa koyong dek kak. Kak pemirsa, jawaban yang lah masuk ku baca ke pule. Kopi Hermi Paris segan ngerjut, penyelegan alias pemalas, dak senono, dak bagus kelakuannya. Koyong Andika Saputra, terima kasih lah bergabung nonton. Ongki Apriansa, yang lain cuma nyimak baik, cuma jadi penonton setia. Terima kasih yang dikau ucap ke. Mungkin dak terti dengan bahasa Ika, aman terti, boleh ke dijawab di komentar, kecoret-coret ke itu. Ika dia pertanyaannya sambil nunggu. Hari-hari koyong, koyong ngong mana? Belum dijawab oleh koyong. Koyong Hariadi, sama pacar ku klik, langsung ku klik gitu. Tapi aku klik, gitu. Putus cara langsung gitu. Koyong Hariadi, dak senono tu nakal. Londa Bijun segan ngerjut, kecik ampure. Sama kecik ampure apa dia? Siapa yang terti? Atau kamu nyukku soal? Tak senono, buah belansat, buah benono, anak pisat, tak senono. Gantiku pusing. Asiknya, oh, siang-siang ngopi kopi tu laga tipis baik dah, aman siang hari kak. Jangan tebal-tebal kayak kopi tu, oh, pening kepala.
Aku kak same-same adikku Andika kak ada di mana? Pengumbu ada bayur. Same dedek bahasa kamu dengan bahasa kami. Aman kau same? Tolong kau coret ki kena apa dia? Ongki boleh ki. Aku perlu daski terti kau bahasa gak ongki. Londa bayjon tadi kak kecampure kena apa dia? Segan ngerjut bahasa loso. Dak sanono aman kamu ngan milu komentar kamu bagi kisaran langsung ika. Jadi yang lain gak terti. Dia pacar milu nyawab. Tapi jangan di siaran apa namanya? Jangan di siaran nonton bareng ya dak. Aman nonton bareng dia kok yang dia dak pacak macenye komentarnya dak masuk mah itu nah. Agi wong ngomel di komentar nonton bareng aku dak terbaca. Dia jadi asik pemirsa. Giliran musim seluang mudik. Gua belansat, gua penono, anak pisat dak senono. Gek dari Jambi atau gek dang merantau di kota Angso Duo kurengek ke lagu dari Koyong Adli Hutman pernah dinyanyi ke oleh Kope Nurdi dari kata-kata yang laku njuk tau ika yang nyawabnya Londa Bayjon tuh segan ngerjut Kope Everybody's ada Londa Bayjon segan ngerjut Londa Bayjon tuh malas tidak mau bekerja kerjaannya cuma malas-malasan aja bangun tinggi hari. Sampai di sini ada asal Londa Bayjon gak? Aku dah Londa Bayjon dem tu kecik empure aku jawab baik langsung kena kamu ngan milu jawab aku jawabnya dewe kecik empure tu dia pik kopi kopi Paris kecik empure kamu pemirsa kecik nyali kecik mental belum apa-apa dia nyerah kecik empure tidak katek peliuran tidak katek semangat untuk berjuang macam mana kecik empure segan ngerjot sama dengan Londa Bayjon. Kalau Londa Bayjon tu bahasa lebih lame, segan ngerjot juga bahasa lebih baru. Kira-kira uang pemalas, segan tu malas, ngerjot tu bergerak, ngerjot. Beseloso tu bercerita kepada seseorang, menyampaikan sesuatu kepada seseorang, bercerita atau curhat, boleh-boleh curhat. Ha. Aku nak beseloso dengan kau tu. Aman aku tu tangkap balik di Blemang makeup itu tak senonoh lah dijawab oleh galek-galek dan betul jawabannya tak senonoh tu boleh jadi tak terperuan aku boleh jadi nakal boleh jadi tinggal lakunya tu tidak baik tidak benar atau tidak senonoh buah belansat buah benono anak pisat tak senonoh cik kan anak pisat Andika anak pisat tak senonoh. Masih banyak kamus kuka jangan kamu tanya ke berapa kuing deka kamu nyiap ke kata-kata ika banyak nih ya kak nih yang mengelik aku scroll ke amen ku scroll ke kamu aneng dan kelik lah dewe kira-kira berapa lusin kata-katanya nah tadi pemirsa kata-katanya tadi kalah dijawab Londa Bayjon itu artinya segan ngerjut alias pemalas kecik empure tidak punya nyali segan ngerjut sampai baik dengan Londa Bayjon segan ngerjut malas bekerja tidak beseloso tu curhat atau menyampaikan cerita kepada orang lain bukan begesah dia beseloso tu menyampaikan cerita tidak curhat atau bercerita tidak senono tu tingkah laku yang tidak baik nah ke dia banyak kan. Nah, kelik lah kamu beratus. Nah, tak jam-jam. Aman di scroll ke bawah. Terima kasih untuk yang nonton siaran langsung Ika yang baru bergabung atau ge lama ge siaran langsung Ika lebih dari terima kasih. Dua kali terima kasih yang ge lama ge siaran langsung Ika. Kain dekat tak boleh emak mana? Tak boleh na apa namanya? Bukannya boleh komersil tak boleh datang ke sini ge. Yang penting kita agam dengan bahasa tubuh dewek pemirsa. Sampai di mana Ika? Sampai di Londa Bayjon nih kayak dia. Karena kata berikutnya sampai nak milu begesa gak masih nonton jangan kamu apa namanya nonton baik kan sayang habis kota nonton baik lemaklah milu komentar kan? Terima kasih selamat siang untuknya Mbak Eci alias apa namanya Mbak Eci kan agak dulu lali aku namanya Oci Maria Simanis Jembatan Ampera yang ada di Plembong kayak dia kata-kata berikutnya. Yang 10 ikut yang bergabung nonton ikut tolong kamu jawab. Jangan kamu diam baik, mendiam-diam di apa namanya? Agak dimakan. Agak apa namanya?
dibunyi ke sesui ke dia pemirsa dibunyi ke nangoy enangoy apa dia namanya tuh indung yau serawe labu parang serawe itu serawe ikat bahasa musi tapi bukan bahasa Palembang kuro-kuro ikat bahasa musi kuro-kuro serawe kuro-kuro kelada keliduk wow kelada keliduk tidak semacungan buku asam tuh lo pernah di siaran langsung ke itu kan pernah aku lempar ke silakan kamu jawab kau yang deket tunggu jawaban kamu kau yang deket tunggu ke komentar kamu kayak masuk itu kata-katanya kamu jawab serawe itu apa dia yung misalkan komentar ya serawe artinya adalah tertawa misalnya misalnya tapi kan kuro-kuro artinya misalnya buaya keladak keliduk artinya misalnya duduk dak semacungan artinya hidung mancung buku asam artinya mangga misalnya mak itu kan silakan kamu korek di komentar ikat jadi kayak tunggu yang nak bergabung Kaharudin Koyong Kahara nama kori yang ada di Bumbelian Cahaya Intan terima kasih telah bergabung nonton Koyong ikat dia yang ada di layar kuyung tu diterjemahkan diartikan dalam bahasa Indonesia. Nangkul dia yo ulah Kahar dekat dalam jawab tapi cuma nunjukku gitar. Nunjuk emotikon gitar bae. Terima kasih Yung. Ada interaksi. Ika AJUJAC kure pata dade. Mana Yung kure pata dade kuro-kuro. Kure angit labi-labi. Sawendam. Ika ni dah pertanyaannya ko Yung Uji. Ko Yung Uji nama memang Uji Ujang. Uji dah. Sarawe. Sarawe. Kuro-kuro, ikan bahasa itu bu, bahasa musi. Kuro-kuro, keladak liduk, tak semacungan dengan buku asam. Buku asam tu ledem, buku asam tu pemirsa, tak usah dijawab lagi. Buku asam tu artinya tulang yang ada di dekat areal mata dengan para pipi macam mana. Ah, ikan yang kutanya ke dengan kamu, apa dia artinya? Ikan dia, sarawe, kuro-kuro, keladak liduk, tak semacungan dengan buku asam. Ika ada jawaban dari Koyong Kaharudin yang ada di Pangkalan Balai Serawe itu sama dengan kolak. Agak ya, aku simpan dulu. Gak kutanya ke pula dengan penonton. Yusri Maren Marentina Purba, dak ngerti apa artinya. Pernah tinggal di Palembang dan punya kawan Wong Sekayu. Gak dulu, mana lihat selanjutnya? Mana lihat lainnya? Wong Sekayu Indri Via Utami Karvina Ismet bantu like yo Payu terima kasih Kopi tak tertina sambil kali Kopi Yusi Yusi Marentina Purba dari namanya berarti Wong Tapanuli caknya dah kalau tak salah Wong Tapanuli alias Wong Bata Koyong Kahar terima kasih telah bergabung nonton tak semacungan tu dek tak akor. Oh, da akor. Da akor tu misalkan pendapat pendapat A, pendapat B. Aku ada pendapat mak Ika, kamu ada pendapat mak itu. Da same, da semacungan. Da semacungan tu oh, da sepecian. Tidak searah, tidak sejalan seperti itu. Bisa jadi juga da semacungan tu tidak sama pendapat akor Koyong Kahar terima kasih tadi kak yang nyawab Kopi Yusri tadi kak walaupun tidak terti Kopi semoga ngerti agak ujung-ujungnya serawe itu sama dengan kolak betulnya kolak itu ada pelik bahasanya kince ya kince itu kince kalau bahasa Balai tidak salah kince kure-kure kuro-kuro pemirsa aku yang dekat ke
Oh, tapi kaget dulu, aku nak nunggu dulu kalau ada gue komen kan. Amo kamu tak tertinggi nyerah mungkin. Nyerah yung. Jadi ku jawab. Tidak masuk pertanyaan berikutnya. Ke pertanyaan berikutnya sambil nunggu lagi ke koin dia kena kenyuk ke pertanyaan next. Pertanyaan selanjutnya. Tadi ke batas buku asam. Nah. Pemirsa, siap-siap kamu kayak dia tolong dijawab. Itu ambil angkil atau ngambil angkil sampai baik. Ngambil angkil atau ambil angkil. Ngambil angkil atau ambil angkil ya. Dem tu dak tahu lui lo. Dem tu belanju. Dem tu tangam bangam. Dem tu taik cawa. Bo. Giring labidu. Sambil ku nunggu jawaban dari kanti-kanti gale-gale, aku nak unjuk lagu mana ya, kayak yang belum lagu mana? Cuba ah, yang mana yang belum dem gale pasangku? Dangdut boleh tak dangdut? Masih tak kenal. Oi kuping koyo. Dangdut boleh tak yung? Masih tak kenal. Tak ada akor ada dangdut. Lagu era itulah ya. Terima kasih untuk Sudarman Prawira Negara lah bergabung nonton. Apalagi gak lama lagi ke sana langsung. Kau ngedeka ucapkan terima kasih. Yang baru bergabung ke dia, tema acara yaitu nyawab ataupun kamu nyawab soal dari ngedeka atau kamu nyoal keku, menyuap pertanyaan keku. Aman dari ku ke dia, ku lempar ke pertanyaan ke dia. Aman kamu nak milu nyawab silake. Menurut kamu dalam bahasa musinya ambi angkil itu bahasa Indonesianya apa? Dem tu dak tahu lui lo, dem tu belanju, cangam bangam, tai cawa. Tolong ditranslate atau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Acara ini disponsori oleh Luwak White Kopi, kopi nikmat nyaman di lambung. Oke, ikat dia pemirsa ya. Dari UJ Aceh. UJ Aceh. Besak kelakar ambil cangkul. Hahaha. Yang mana? Oh, ambil angkil. Ambil angkil tadi kayak. Ambil angkil tuh sama dengan nambah utang, koyong kahar. Barahesa Kurniani belanju tuh begancang, belaju tuh ikat belanju dek, bukan kopi belanju pakai n dia dek karena kata-katanya klik dek. Nah, belanju pakai n dia, bukan dengan belaju. Belaju tuh belajuan. Jadi aman belaju tuh begancang bisa jadi ya. Oh nah. Tapi aman dikak belanju, belanju tapi dia. Selamat siang untuk Julius Niar, kopi Yuli, koyong kahar, tai cawa tuh sama dengan besar kelakar. Tai cawa culas ngerdeles, ngelobos. Kayak tadi kak, ambil angkil sama dengan nambah utang. Betul, jadi ngambil angkil tuh ngambil duit terlebih dahulu atau apa sih bahasa Indonesianya? Kalau ke bahasa Indonesianya ngambil uang terlebih dahulu dengan tengkula di tengkula atau sistem ijon kayak gitu lah pemirsa. Ngambil angkil tuh dia lah ngambil sen dulu, agak mendia begawai dia nyetor bayar hasil gawainya telah dipotong. Jadi butang bahasanya itu, tidak butang betul lah jiko jungkah nambah utang ngambil angkil. Aman dia belanju tekak begancang, aman belanju pakai n artinya apa dia? Batas koyong gak kahar, tai cawa tuh sama dengan besak kelakar. Tai cawa tuh besak kelakar atau omongannya tuh kosong, omongannya tuh mudi galek-galek ngelatak bae suwe direti. Mudi galek-galek.
Tapi ada nih pemirsa, ada karakter wong tuh yang mah itu. Terima kasih untuk yang bernama Drisnawati Kupi, salam kenal dari Koyong Deka. Dan itu untuk Koyong Sape Koharudin, Sape gitu kom apa? Ada dapat salam balik dari Koyong Bos Alpa 12 dari Pak Kades Pilip 2 tangkaku sampai ke Koyong, jawab Koyong pertanyaan kami Koyong, atau Koyong ngetes Koyong Deka, ngetes Koyong Ika tadi ke ambil angkel lah terjawab, ngambil angkel tuh ngambil butang sen di toke, butang sen di tengkulak dulu gimana dia lah panen atau lade hasil dari tanaman, tinggal dia bayonya yang mengetah mayo pakai getah itu kan, tapi dia lah terkontrak kalau ngambil angkel gak tahu luilo. Belanju, cangam bangam, tai cawa lah dijawab tadi kak, tai cawa tu mudi gale-gale, suwe ada gesa gik beno. Nah kak dia, masuk ke pertanyaan berikutnya. Wow, nama Koyong tu Koyong Korpi Hairudin. Jepak kade sirul ngomong ke, oh Hairudin, nau jenye. Ika pertanyaan berikutnya pemirsa gale-gale, Koyong Koyong Korpi Hairudin atau sampai gik ade di grup pakai bahasa tubuh ada. Pakai bahasa musik tolong dibagi ke aku agamnya mana di tubuh kawan ketika tiba baru tubuh bergesel lagi betetauan timpas tanap. Nah timpas tanap TWK pemirsa, aku nak nanya dengan kamu, aku belum tertinya jelasnya, tolong kamu komen ke apa dia yang sebenarnya timpas tanap Ika. Aku masih riskan, masih apa namanya, masih 50-50 bahasanya itu, masih ragu-ragu tentang timpas tanap Ika Dewe. Dem itu tolak upian, tolak upian suale dem tu bahoji. 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 Berkirim salam. Selamat siang untuk Kopi Arienti. Dia makan lem kopi jam 2 kurang 5 menit ya dedang Mega ya. Dia makan lo melau ape. Sudarman Koyong, Sudarman Prawira Negara. Suale itu musuhan, suale itu musuhan, bermusuh, tak seteguan, tidak yung. Suale itu tak seteguan, sediaman dulu, tapi belum belum tentu permanen, belum tentu lame. Biasanya dalam waktu durasi yang belum lame, agak mendela lame itu lain lagi, musuh berroyotan namanya. Bahoji itu terus terusan, Bahoji, ye. Yeah. Koyong Sudarman Prawira Negara kak dari dusun mana itu bu? Pemirsa di tempat kamu angkat kape apa terdua apa sejuk apa dingin? Aman di kami Koyong Deka dan Mika di sini kak angkat, tapi aman di ruangan kak dingin ada karena ada sesuai ada senengin kini pokoknya tu. Atiku pun dingin. Ika jawaban dari Kopi Raisa Kurniani tadi Kopi yang apa namanya yang belanju tadi Kopi belum dijawab belanju. Ika tapi dia jawab tolak upian tuh dek, tolak upian tuh berubah-ubah pendapat, tak teguh pendirian, masuk akal. Ari Azan terima kasih telah bergabung nonton, alhamdulillah sudah bang dari Ariantila sudah makannya, makan apa hari ini? Lasu deh, aku makan. Kira-kira itu bahasa mana pemirsa? Bahasa itu, bahasa teluk, bahasa teluk kejing, bahasa petaling agak-agak mirip itu dah. Atau bayur. Nak ke mana? Sudah hati, sinilah. Jadi untuk yang apa tadi kak? Mana? Kalau opian itu berubah-ubah pendapat atau tidak teguh pendirian, tolong dikomen. Pendapat betul mengarah ke situ dak. Jadi dia tu apa namanya tidak katek pegangan dengan seseorang. Kalau opian itu biasanya merujuk kepada gadis atau lanang atau betine bujang. Ge yang ika ngan yang itu ngan. Asal dia nak dengan gadis itu ngan dengan dia. Dia nak dengan wong nak dengan dia ngan dengan wong macam. Jadi tidak katek ngakor. Biasanya dia tentang jodoh atau tentang kehidupan. Nak kawin, dia lebih ke identik ke arah situ, begitu tak? Tapi emang dibilang berubah pendapat, teguh pendirian tu, aku setuju betul pula. Cuma dia tu lebih ke arah wong nak babini tu, dak katakan tolo, ikat salah itu salah. Wong nak dengan dia dengan wong,
wong dia ndak dengan wong-wongan dengan dia. Jadi tema Ika masih baik mak itulah, buruk tergantung. Ai salam be buat Mak Asep Deka. Maaf lahir batin aum aoyong. Koyong aku kada pacak ngelik foto kamu tu nak yuk. Jadi dak tekeli Asep kamu kacamata pakai masker ya. Sudarman Prawira Negara namanya kantap. Mantap namanya mak namanya pejabat. Yong amin. Semoga jadi pejabatnya lagi. Jadi pertanyaan Deka lah banyak terjawab galek. Yang Ika aku dengan Koyong Sudarman atau dengan Koyong Hairudin tadi Kak Yong nak bertanya dengan kamu tu karena kamu tu senior ada atau wong lame. Apa dia lah arti timpas tanap? Nah aku dewek dak tahu. Timpas tanap tu apa? Aman tolak upian deka lah aku jelaske mungkin kira-kira mak itu wong urung bebini gara-gara dak akor gale. Giring labido. Aman bahoji terus menerus akor. Dan itu suahal itu bermusuhan dalam waktu yang belum begitu panjang. Boesan, bahasa Palembang Boesan. Boesan, Boesan. Sampai di situ dulu komentar yang masuk di sambil kau ini ketunggu ke. Jika dia pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ke dia, siapa yang nama lu? Dak begembe, sepe, bekebat dak betali, dem tu pucuk pagu, dem tu pucuk papi. Apa dia bahasa tubuhnya atau bahasa Indonesia nya pemirsa? Kau yang dekat masih nunggu, masih panjang kebersamaan tubuh lagi. Tak tahu sampai jam berapa. Tak kata kesedihan kau yang dekat mandi. Tak tahu sampai jam berapa. Pokoknya sampai tubuh asik apa namanya itu asik kerit, macam pemirsa. Asik kerit, asik aus berarti. Silakan aku tunggu, kau yang dekat tunggu. Apa dia jawaban dari kan dari Koyong Kopi Gale tentang kata-kata di layar kamu Ika dia dalam bahasa Indonesia nya apa dia? Selamat siang untuk wong yang mungkin dem manteng lanting dengan kayak dem panasnya. Baru dem dang masak getah dah. Di areal Kecamatan Betung atau di Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Banyu Sentige atau Pangalemalai, Kecamatan Sungai Lilin, Babat Supat, banyak yang mantang para ada. Cukai dak becukai. Apa dia namanya? Aman para tadi cukai para pemirsa. Oh, timpas tanap menurut Koyong Sudarman Prawira Negara. Habis nia suwe sisa lagi. Oh, berarti tanap di situ menegaskan tentang habis dak suwe. Kalau timpas tu habis tidak. Memang bahasa Indonesia timpas tu bahasa mana sih? Bahasa Musi. Timpas kerja habis kelangan timpas. Aku kecil manis. Ngapai? Ngapai? Kelicing. Timpas tu. Kelicing. Cing-cing. Kelicing bandit. Ika dari Arianti. Oh, Arianti pucuk pagu tu alias pucuk pelapon. Mak mana koyong-koyong, gek senior-senior, betul apa tidak jawaban adik kami, Kak? Pucuk pagu tu alias pucuk pelapon, aman betul. Komen ke koyong, aku nak ngomong ke betul tapi salah, takut ya kan? Karena ada senior-senior tu galak sih, Kak. Mungkin bermama ada aku atau tapi kena kita gunik ke bahasa santui. Masa santuinya kuyung bae. Lagu lenting yang bunyi gitar siang hari Kak. Ganti kubusi jarang tak keling. Coba nak baju lagu ini Kak. Sambil nunggu komentar gale-gale, ada lagu Palembang. Melati karangan, sonteng aisan, gadis Palembang.
gelung malam, berambut panjang itu tandonyo asli Palembang. Oi cindonian tingkah lakunyo alut dan sopan. Lalu berjalan tando gadisnyo memakai subang. Oi Palembang tando tuonyo baju burung bekudung selindang. Lalu berjalan tando gadisnyo memakai subang. Ai Palembang nian tando tuonyo baju kurung bekudung selindang. Selamat petang, hari kak bagoye petang pemirsa. Jam 2 kurang dikit lagi. Kau indah kau ucapkan selamat bergabung untuk yang baru bergabung nonton. Pecatnya kau indah kan nak closing pemirsa. Karena lah lebih kurang sejam setengah atau 90 menit Koyong Deka hadir di ruang Android kamu gale-gale di akun Facebook kamu. Terima kasih kamu yang lebih minat nonton. Tapi Koyong Deka masih nunggu, kita takut lagi ada komentar yang telat masuk pemirsa. Tingkah lakunya alut dan sopan. Kalau berjalan tando gadisnya memakai subang. Ai Palembang nian Ke Chandra pamit dari ruang Facebook kamu gale-gale pemirsa. Terima kasih untuk kamu yang nganeng ke tolong nonton acara Ika. Semoga bermanfaat, semoga pacak menginspirasi kita gale-gale untuk dalali dengan bahasa dewe pemirsa. Dimanapun kita ade, kita harus ade ciri khas masing-masing. Mengkita uang musi pakai bahasa musi, tapi jangan keluar ke bahasa tubuh. Ketika lawan bicara tubuh itu tidak terti dengan bahasa tubuh, percuma pemirsa. Zong mana aku ngomong dengan orang Belanda pakai bahasa musi dan orang Belanda itu tidak tahu denganku sampai bemudi. Jadi bekecek tak bergebur, berkijab sampai bute. Baik Deka Chandra pamit. Oke, di lain kesempatan aku nyapa lagi ruang dengar kamu gale-gale. Aman kamu berkenan, kamu boleh membagi kisah langsung Ika supaya semakin banyak orang cinta dengan bahasanya dewe-dewe. Bila itu tapi kualidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.